Peniaga kecil penjaja tidak diabaikan, maka sebab itu diadakan langkah di antara Kementerian Bandar, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran KPKT untuk meningkatkan lagi gerai-gerai prasarana awam di semua PBT seluruh negara. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Pembentangan Belanjawan 2025 membabitkan peruntukan kewangan bagi membina baru gerai dan juga membaik pulih premis prasarana awam di setiap PBT di seluruh negara, bukan sahaja untuk meningkatkan kemudahan premis berkenaan, namun ianya juga membantu meningkatkan perniagaan tempatan. Bila pelanggan melihat kios ini cantik, bersih, kawasannya pun higienik lah contohnya kan. Jadi itu sangat menguntungkan kami lah. Impaknya nanti mungkin hasil perniagaan kepada kios ini akan bertambah baik. Selain itu, kedudukannya strategik dan selamat perlu dititikberatkan bagi keselesaan para peniaga dan pelanggan. Peruntukan RM100 juta dalam belanjawan 2025 turut membuka peluang kepada masyarakat khusus penduduk di luar bandar menceburi bidang perniagaan kecil. So apa yang saya dapat lihat, inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan memberi meningkatkan ekonomi khususnya kepada ibu tunggal, suri rumah ataupun mereka yang berstatus B40 dan ke bawah. Contohnya di Mutiara, kami ada Lestari Niaga yang dikolaborasikan dengan Perbadanan Labuan. Setakat ini, terdapat 334 premis perniagaan di bawah selenggara PBT Perbadanan Labuan membabitkan 21 lokasi. Selain itu, terdapat 10 buah kios di Jalan Tanjung Batu yang sedang dan proses untuk memulakan operasi. Selain itu, Perbadanan Labuan juga merancang untuk menambah 30 lot lagi bagi meningkatkan peluang perniagaan di Labuan. Tahun depan, RM5 juta diperuntukkan bagi melaksanakan perancangan menaik taraf prasarana awam dan bina gerai baharu. Bagi tahun 2025, PL telah pun merancang 8 gerai baharu di Tanjung Aru Nelayan dan menaik taraf gerai di Layang-Layangan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan menyokong perniagaan di lokasi berkenaan. Diharapkan perancangan pembangunan di Labuan dapat diteruskan sebagai usaha meningkatkan ekonomi setempat. Laporan Muhammad Izwandi Jaludin, RTM.